Oke okay guys, welcome back di my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih menjalankan ibadah puasa? Buat yang menjalankannya, tetap semangat ya. Jangan kendor. Saya pun masih puasa guys, karena ini bulan yang penuh rahmat ya. Oke, okay, di video kali ini saya akan berikan program latihan abs training. Gimana latihan untuk bulan puasa, simple banget guys. Karena perut kita kosong nih, jadi lakukan latihan untuk mengencangkan perut. Jadi buat cewek-cewek terutama khususnya ya, bagus banget nih. Lakukan sore hari jam 5 ya guys. Oke, check it out. Gerakan pertama adalah crunches ya guys. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, 90 derajat guys. Kemudian kita untuk tangannya ada di belakang kepala, agak sedikit ke bawah ya. Kita perut, kita tarik perut bawahnya. Pada saat di bawah ambil nafas, naik keluar nafas. Matanya ke atas. Lakukan 12-15. Gerakan kedua adalah sentuh tumitnya ya, atau toe touch. Jadi seperti ini guys, angkat badannya sedikit bagian upper ya. Kemudian kita miringkan ke samping, sentuh bagian tumit. Targetnya adalah untuk perut bagian samping ya. Untuk gerakan ketiga adalah reverse crunch. Gerakannya seperti ini guys. Letakkan tangannya di bawah bokong ya. Kita akan menghindari supaya pinggangnya nggak sakit. Jadi kita angkat kedua kaki. Ambil nafas and buang. Gerakan keempat adalah knee crunch ya. Kita posisinya duduk seperti ini, kita bawa lututnya ke arah mukbang. Gerakan selanjutnya adalah bicycle crunch. Angkat kedua kakinya 90 derajat. Posisi tangan di belakang kepala seperti ini. Ketemu menghilang ya guys. Seperti ini. Nah, elbow ketemu lutut. Lakukan gerakan ini secara perlahan guys. Biar lebih terasa kontraksi ototnya. Pedih. Tapi pada saat puasa ini memang bagus untuk belajar kerja karena perutnya lebih kosong guys. Jadi manfaatkan bulan puasa yang lebih berkah. Gerakan terakhir ya guys, plank. Jadi seperti ini posisinya. Nah, usahakan badannya lurus ya, bokongnya squeeze, pantatannya ke bawah. Ambil nafas normal. Buang. Jangan lupa perutnya selalu diaktifkan, dikunci. Jangan seperti ini ya guys, ataupun seperti ini. Oke guys, jadi itu tadi gerakan simpel selama bulan puasa untuk mengecilkan perut, mengencangkan otot perut ya. So, lakukan kira-kira 12-15 repetis.
siapa semampunya teman-teman bisa ya. Oke, jangan lupa like, comment, share video ini agar berkembang lagi ke depannya. See you on the next video.